Pak RT. Ibu Pak RT. Oh, jangan lupa di dokumentasi kemudian. Tambahkan kekuatan, kecerdasan, cerdas akalnya, cerdas hatinya, dan jadi anak yang alim, yang soleh, yang amin ya robbal alamin. Terima kasih atas waktunya, terangga penghormatan yatim ini. Selanjutnya anak yatim atau putra yatim dipersilakan untuk duduk kembali dan kita lanjutkan.